Saya Mahathir bin Mohamad adalah wakil rakyat Langkawi dan saya ingin sampaikan satu maklumat kepada penduduk Langkawi berkenaan dengan suntikan vaksin. Kita semua perlu disuntik dengan vaksin kerana kita lihat di UK, di England, di Amerika setelah suntikan dibuat beramai-ramai, berjuta-juta, bilangan kes baru menurun sebanyak 70%. Jadi, suntikan ini memang berkesan untuk kurangkan COVID ini. Sebab itu, saya rayulah kepada semua rakyat Langkawi supaya berusaha untuk mendapat suntikan ini. Jangan percaya kepada cerita orang kudunya minum air kelapa boleh baik. Tak boleh. Ramai dah sudah yang mati kerana yang kita sekarang ini kematian tiap-tiap hari 60 orang di Malaysia. Orang ini tak disuntik. Jadi saya minta, saya rayu supaya orang Langkawi buat suntikan secepat mungkin. Saya dah bagi tahu dah kepada Dr. Mansor dan dia akan cuba sedaya upaya untuk menyediakan alatan untuk memberi suntikan. Saya juga minta supaya jika boleh dia pergi ke Pulau Tuba kerana di Pulau Tuba dan Pulau Dayan Buntin pun ramai yang belum disuntik. Dia akan ambil bot pergi dan kita akan bayar segala perbelanjaan untuk ini kalau dia tak dapat perbelanjaan daripada pihak kerajaan. Jadi saya minta semua supaya disuntik supaya kalau kita dapat bebaskan Langkawi daripada penyakit ini maka barulah boleh pelancong datang ke Langkawi dan ekonomi Langkawi dapat dipulih semula. Tolonglah jangan dengar cakap orang lain. Saya sendiri sudah disuntik. Saya umur 95 tahun. Isteri saya umur 94 tahun. Kami telah disuntik. Tak ada apa-apa jadi pun. Tak ada apa-apa. Kadang-kadang adalah sakit sikit. Apa nama, demam ke apa kata. Itu tak mengapa. Asalkan kita suntik. Kalau kita sudah suntik, kalaupun nak dikenal juga dengan wabak ini, kesannya sikit saja. Tetapi kalau tak disuntik, boleh jadi maut. Itulah yang saya nak pesan kepada penduduk Langkawi supaya kita dapat pulih keadaan di Langkawi yang mana di waktu ini ada 72 orang yang aktif yang sudah menghidapi penyakit ini. Tapi kalau kita tak jaga-jaga, dia boleh jadi lebih banyak. Hari ini saya diberitahu lebih daripada 8,200 orang kes baru terdapat. Ini kerana masalah-masalah yang terdapat di seluruh Semenanjung. Kerana saya dapati bahawa banyak benda-benda yang salah dilakukan dan dengan itu ramailah yang mendapat sakit ini dan 60 orang sudah meninggal. 4-5 hari ini, satu hari 60 orang. Jadi kalau kita nak elak daripada kematian kerana sakit ini, tolonglah ambil suntikan secepat mungkin. Terima kasih.